Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Anak-anakku siaga, sesuai dengan jadwal kita, materi kita hari ini adalah membuat simpul, ya. Ada di buku SKU siaga ini halaman 9 nomor 34. Ya. Dapat membuat simpul mati, simpul hidup, simpul anyam, simpul pangkal dan simpul jangka, ya. Yang kita gunakan adalah, perhatikan, ini buku SKU-nya sayang, ya. Buku SKU ada pelajarannya simpul itu halaman 36, ya. Kalian bisa baca dan bisa praktekkan, di sini ada gambarnya sayang. Dan juga tentu saja tambang, ya. Tambang ini nak, jangan dimain-mainkan, ya. Simpan yang rapi di tempat yang kering, ya. Tidak boleh kena basah, atau apabila kena basah kalian bisa keringkan, ya. Simpan yang rapi supaya adik kamu tidak menjangkaunya, ya. Kamu juga nggak boleh main-main tambang sembarangan. Mama-mama, tolong diperhatikan ya, tambang ini jangan dimainkan anak-anaknya. Baik, sedikit diterangkan, tali adalah bendanya. Tali ada bendanya. Simpul adalah hubungan antara tali dengan tali. Tali sama tali nih ya. Nah, kalau ikatan, tali dengan sesuatu benda. Kayu, batu, dan apa saja, itu namanya ikatan. Baik, hari ini percikam dulu. Rabu depan, minggu depan itu kita akan belajar tentang simpul ujung tali. Kalian bisa belajar di rumah. Nanti minggu depan Bunda kasih, kamu udah pinter ya. Baik, terima kasih ya nak. Tugasnya hari ini cuma gampang, pegang bukunya, buku saku dan tambang. Senyum jangan lupa. Ini ya. Baik, terima kasih. Ditunggu tugasnya sama Bunda ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.